dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bercerita tentang perkembangan perdukunan, karena di judulnya di zaman now katanya gitu, saya ingin menjelaskan kepada antum ikhwan tentang apa definisi sihir dan bagaimana ciri-ciri orang itu terkena sihir. Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Ini penting untuk bekal antum setelah pulang dari sini. Baik, kita mulai daripada apa itu sihir. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sihir, makna sihir saya sebutkan definisi daripada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Makna sihir kata beliau, huwa aqdun warruqa wa kalamun yatakallamu bihi aw yaktubuhu aw yu'mal syai'an yu'athiru fi banadil mashhur aw qalbihi aw aqlihi min ghairi mubasharatin lahu. Kata beliau, sihir adalah aqdun, semacam bukhul ya, ataupun semacam kalau bahasa kita ini rajah. Antum tahu rajah? Satu kertas dituliskan a ba ba ta ta sa sa ji jim ya, rajah gitu kan ya. Kemudian ruqa, ruqa itu jampi-jampi. Coba lihat antum dukun itu mulutnya enggak berhenti-berhenti. Ya mambang, mambang sini, mambang sana kan begitu. Ya. Kemudian ataupun yaktubuhu, dia menulis ataupun mengamalkan sesuatu yang amalan ini mempengaruhi kepada badan yang disihir, kepada hati yang disihir, kepada akal yang disihir tanpa secara langsung. Kemudian dicontohkan kata Imam Ibnu Qudamah, wa minhuma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, contohnya memisahkan antara suami istri dengan cara saling membenci atau mungkin dengan cara saling mencintai. Bahasa kitanya ilmu pelet. Ini makna sihir. Sekarang definisinya apa? Definisinya kata para ulama, ittifaqu baina sahirin wa syaitan. Sihir adalah kesepakatan antara dukun dan syaitan, ala an yakuma sahiru bi fi'li ba'dil muharraman, bahwa si dukun tersebut hendak melakukan apapun perintah dari syaitan walaupun hal-hal yang diharamkan, au syirkiyat, walaupun perkara itu adalah syirik, fi muqabil musa'adati syaitani lahu, sebagai balasan karena syaitan telah membantu dirinya, wa ta'atuhu fi ma yutlab minhu, dan mentaati karena dia menginginkan sesuatu darinya. Jadi definisi sihir adalah kesepakatan dukun paranormal dengan jin yang jahat, dengan syaitan, dengan iblis, untuk melakukan sesuatu yang haram atau yang syirik karena upah mereka sudah membantu dukun-dukun tersebut supaya dikabulkan keinginannya. Itu definisi sihir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun di antara bentuk-bentuk yang diharamkan yang biasanya dilakukan tukang sihir ini sebagai bentuk berterima kasih mereka kepada setan itu, yang pertama, terkadang mereka meletakkan kakinya dan menginjak mushaf. Ingat, sebuah karya bagus, ada sebuah karya di negeri kita ini, judul bukunya itu Dukun Hitam Dukun Putih. Di daerah Jawa ada seorang dukun, namun merangkap juga jadi Pak Kiai. Jadi kiai rangkap dukun atau dukun rangkap kiai, terserah. Banyak orang, para pejabat datang kepada dia. Saya hanya membaca saja. Jadi datang kepada dia, ya, bicara tentang masalah usaha, bicara tentang masalah jabatan, bicara masalah dunia. Dan hampir semua orang-orang yang datang ke dia itu, masya Allah, Allah takdirkan dikabulkan keinginannya berkat ramalan. Setelah dia meninggal, ada satu kamar yang keluarganya pun tidak boleh masuk di sini. Tapi setelah meninggal berusaha didobrak tuh tempat itu, rupanya setelah mengetahui isinya terkaget-kaget orang karena di dalamnya seluruhnya tumpukan-tumpukan mushaf Al-Qur'an. Rupanya itu maharnya. Dia selalu minta mahar, minta mushaf, tetapi asli cetakan Arab. Dan dalam ruangan itu sangat bau sekali, bau pesing bahasa kitanya, bau kotoran. Jadi rupanya dengan cara itu dia memiliki kesaktian menghinakan Al-Qur'an dalam ruangan. Sendiri dengan cara menginjaknya, buang hajat di situ, kencing di situ, na'udzubillah. Dan itu caranya jadi tukang sihir. Ataupun yaktubul Qur'an, ataupun menulis Al-Qur'an terbalik-balik, sengaja biar tidak terbaca orang Al-Qur'an itu.
Karena sihir itu hanya bisa ditaklukkan dengan Al-Quran. Nanti saya akan ajari bagaimana cara merukyah diri sendiri. Ada beberapa macam. Makanya berusaha yang dihinakan itu Al-Quran. Terkadang mereka menulis Al-Quran atau ayat kursi dengan darah haid. Subhanallah, darah haid. Kita tahu ayat kursi itu ayat tinta putih syaitan yang selalu dibaca oleh para perukyah. Makanya dihinakan dengan cara ditulis oleh darah haid. Na'udzubillah. Atau terkadang mereka sholat tanpa wudhu atau menyembelih untuk syaitan. Dan biasanya kalau orang datang ke dukun biasanya ada kurban. Jadi antum kalau datang ke dukun, para dukun itu tidak mau gratis. Biasanya mereka minta supaya orang yang datang kepadanya itu berkorban, mendekatkan diri kepada jin dan syaitan. Terkadang binatang-binatang yang diminta dukun itu binatang-binatang yang sulit dicari. Sulit dicari. Seperti umpamanya minta binatang-binatang yang langka. Tolong datangkan kepada saya satu tikus, tetapi dia tikus yang yatim. Gimana? Tikus yatim itu macam mana antum carinya itu? Susah kan? Susah. Kata dukun, kalian tidak akan dapat, tapi saya bisa. Tapi tambah ini. Itu dukun tuh. Itu siasatnya Pak Dukun seperti itu. Jadi yang aneh-aneh minta itu. Ya. Kemudian terkadang dukun ini memerintahkan kepada orang-orang itu terkadang hal-hal yang subhanallah. Seperti disuruh menggauli ibunya, disuruh untuk menggauli anak putrinya, seperti itu. Atau disuruh membunuh anak-anak. Dulu ada cerita pembunuhan anak-anak kecil. Rupanya setelah ditangkap, tumbal kan gitu. Ataupun mereka berbicara dengan bintang yang disebut dengan ahli nujum. Ataupun macam-macam ikhwan. Ini toriko-toriko mereka. Toriko-toriko dukun. Supaya mereka dikabulkan oleh syaitan keinginan. Dan mampu mengobati orang-orang. Mampu meramalkan orang-orang. Makanya dukun itu walaupun tidak kuliah. Tidak punya titel LCMA doktor. Yang datang itu rata-rata profesor. Gak sekolah loh rata-rata mereka. Tapi yang datang orang-orang hebat. Yang datang itu subhanallah. Di negeri kita ada subhanallah orang yang bisa menggandakan uang. Setelah ditangkap suruh menggandakan di penjara, jinnya enggak bisa masuk. Enggak bisa digandakan kata. Sudah putus silaturahim dengan jinnya. Subhanallah. Bantu bayangkan ya. Itu yang pengikutnya bukan orang biasa. Bukan orang sekolah SD SMP. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara bagaimana thariqah mereka itu supaya menjadi dukun hebat, mereka harus melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Baik. Sekarang kita akan mengenal bagaimana caranya mengenal saya ini kena sihir. Ini penting. Jangan-jangan antum ini yang kena sihir sih. Coba dengarkan. Pertama, kita tahu secara khulasa ada tiga ya. Orang terkena sihir itu secara singkat ada tiga perkara. Nanti kita rincikan. Satu, tanda-tanda ketika tidur. Yang kedua, tanda-tanda ketika bangun. Yang ketiga, tanda-tanda ketika hendak beribadah. Pertama, ketika tidur. Kata para ulama bahwa orang yang terkena sihir itu tanda-tanda ketika tidur adalah sering bermimpi dengan mimpi buruk. Seperti umpamanya dalam mimpinya itu terjatuh dari tempat yang tinggi atau terjatuh dari kasur ke lantai. Ya. Ini satu. Yang kedua, atau dalam mimpinya dia itu jalan di satu tempat kemudian melewati rumah-rumah yang sudah kosong, yang sudah lama, yang menakutkan, kemudian dia melihat sesuatu yang menakutkan. Yang ketiga, terkadang dalam mimpinya dia melihat hewan-hewan, dan biasanya hewan yang dilihat itu ada empat hewan. Jadi kalau antum mimpi ketemu dengan hewan-hewan ini, lagi kena sihir antum. Satu, dalam mimpi antum melihat anjing. Yang kedua, melihat kalajengking. Yang ketiga, melihat serigala. Dan yang keempat, melihat kucing yang menakutkan. Kalau antum melihat hewan-hewan atau hewan-hewan yang lainnya seperti ular, ya kan? Maka itu tanda-tandanya dan itu terulang mimpinya, berarti antum terkena sihir. Kemudian selanjutnya, seseorang melihat dalam mimpinya hal-hal yang sangat menakutkan, mungkin jin menjelma seperti hantu yang sangat menakutkan, ataupun melihat wanita yang sangat cantik sekali. Kemudian antum bangun, aduh kok bangun,
Kalau bisa itu sambung lagi. Jangan disambung lagi. Ya. Jadi kalau jin itu menyupal wanita cantik, boleh jadi itu kiriman orang atau sengaja setan masuk. Karena secantik-cantiknya jin itu jelek. Sampai-sampai dikisahkan oleh seorang syekh meruqyah. Rupanya jin yang masuk kepada wanita itu, kepada orang yang diruqyah itu adalah jin yang paling cantik di kaumnya. Setelah ditanya bagaimana bentuknya, rupanya dia punya 9 kaki. Antum mau? 9 kaki. Ketemu perempuan cantik. Cantik, anggaplah satu Indonesia paling cantik, tapi kakinya 9. Jangan mau, ikhwan. Baik. Kemudian terkadang dia bermimpi, bermimpi juga dia berada di sebuah tempat yang lapang, mungkin hutan atau mungkin padang pasir gitu kan, atau berada di rumah yang lama, tahu-tahu dia di situ gitu kan, bermimpi, kok saya ada di mana ini? Padahal di rumahnya, tapi dalam mimpi seolah-olah dia di tempat yang serah. Ataupun dia bermimpi bahwa dia seolah-olah minum atau memakan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Kemudian juga kata para ulama, ataupun dalam mimpi antum melakukan hubungan seksual, ataupun mukaddimah untuk melakukan hubungan seksual, dan itu terkadang berulang-ulang. Antum jangan bangga ya. Wah, semalam mimpi basah. Jangan bangga mimpi basah itu. Itu syaitan itu. Makanya para nabi tidak ada mimpi basah itu. Karena itu dari syaitan. Itu tanda-tanda kena sihir. Ataupun dia melihat manusia yang hendak menyakiti kita. Mungkin dalam tidurnya dia bermimpi mau dibunuh orang, dikejar-kejar orang, diikat orang, dipukul orang, gitu kan? Ini salah satu mimpi antum kena sihir. Ataupun ketika antum tidur antum tidak bisa bergerak, melihat sesuatu nggak bisa bergerak. Astagfirullah, susah mau bilang as gitu kan? Kartu as jadinya. Mau bilang astagfirullah, susah itu, tidak bergerak sama sekali ya kena sihir antum. Ini ataupun ini ketika tidurnya. Rata-rata mimpi. Ataupun sebelum atau sesudah tidur. Sebelum tidur antum susah tidur sekali tanpa ada sebab. Kalau sebabnya mungkin karena sakit, mungkin karena memikirkan sesuatu, itu lain. Ini gak ada masalah dengan dalam kehidupannya. Tidak bertengkar dengan orang, tidak capek, tidak apa. Kok susah tidur, kolak ya. Kayaknya seorang orang dia itu tidak senang saja, tidak enak badannya. Tapi tidak ada sebab. Ataupun malas, tidak ada sebab. Malas, tidak ada sebab. Bukan karena capek, bukan karena letih, bukan karena banyak pikiran. Pokoknya malas saja. Ataupun sakit kepala yang berulang-ulang tanpa sebab. Dia datang ke dokter, kata dokter, gak ada apa-apa kepalamu. Biasa-biasa saja. Ya kan? Sudah minum obat, tetap saya sakit kepala gitu kan. Tanpa sebab. Ataupun dalam badan kita ini kesemutan. Tentu kesemutan. Ya. Bukan kekecewaan ya. Kesemutan. Ya. Biasanya susah lah kayak antum yang merasakan. Jadi kesemutan dalam badan tanpa sebab. Ada orang kesemutan itu karena punya penyakit asam urat, kolesterol, itu lain ada penyakit ya. Duduk lama-lama gitu kan, kesemutan ya. Ini gak ada sebab, tentu kesemutan saja. Nah, itu juga bagian antum kena sihir. Ataupun seorang wanita merasakan sakit di rahim. Di rahim ketika melakukan hubungan seksual, sakit dia. Nah itu ibu-ibu juga salah satu tanda terkena sihir. Ataupun dalam rumah tangga, seorang suami tiba-tiba saja bertengkar dengan istrinya. Datang orang ramai, wow, senyum-senyum gitu ketika walimah banyak orang. Habis walimah tengkar suami istri ini. Minggu kemarin kok ajak jalan-jalan saya, begini-begini, bertengkar hebat. Nah, itu juga salah satu tanda kena sihir. Ataupun tiba-tiba benci kepada anaknya. Orang tua benci sama anaknya. Tidak ada sebab kau tuh benci, gak suka tengok anaknya. Ataupun merasakan sesak dadanya. Sesak dadanya melihat istrinya itu gak suka gitu kan. Karena saya dulu pernah ada orang yang datang ke anak ngomong, Ustaz, saya melihat istri saya kayak setan gitu. Ya. Bahkan kalau saya ngaca saya juga kayak setan gitu. Lah itu kok setan sama setan jadinya kan. Ya. Jadi ada orang yang kena sihir seperti itu. Ataupun sedikit bicara, kemudian melihat kepada istrinya yang biasanya banyak bicara jadi pendiam. Nah ini juga ya, biasanya ngomong enak lancar cair gitu kan, tahu-tahu pendiam sama istrinya. Ataupun kalau bertengkar selalu banting-banting, dikit bertengkar lari ke dapur, prang-prang gitu kan. Apa itu suara apa tak tahu ya. Mungkin melempar kaca, melempar gelas, melempar ini, nah, sihir ya. Kemudian ataupun terkadang memukul istri tanpa sebab.
tidak ada sebab apa-apa dipukul istrinya. Nah, itu juga tanda-tanda kena sihir. Ataupun tidak mau menafkahi istrinya. Yang tadinya banyak kasih nafkah istrinya, tahu-tahu di stop gitu kan. Ataupun dia suka bicara dengan perempuan di lain istrinya. Atau seorang anak muda yang suka pacaran, itu kena sihir itu. Pacaran gitu kan, ngomong di gelap-gelap. Sampai orang pacaran itu gak takut kuburan nih, kan? Karena dia setannya. Kemudian terkadang safar jauh, seorang suami safar gak pulang-pulang. Rupanya ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian terkadang seseorang itu ya tahawal, yang tadinya rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ta'lim, rajin puasa, tiba-tiba malas semuanya. Gak mau lagi ke masjid, gak mau ini, futur bahasa kita. Ya. Ataupun melihat istrinya kayaknya makin jelek saja, bukan makin cantik. Padahal sudah berusaha itu dandan secantik-cantiknya, masih dibilang jelek saja. Sudah dikasih harum, kok malah bau gitu. Kemudian, ataupun selalu memikirkan gimana cara saya talak istri saya itu, gimana jalannya ini. Itu suami kayak gitu tuh. Gimana cara nalak istri saya ini? Akhirnya dibuatlah sebab supaya punya alasan menceraikan dia. Benar sihir. Ya. Ataupun seorang wanita terkadang dia sakit di bawah punggung dan sakitnya lama gitu, nggak sembuh-sembuh. Kemudian juga selalu mencium bau yang tidak enak. Nggak ada bangkai tikus, nggak ada bau, tapi kok bau kayak di rumah ini, apa ini kan itu? Ya. Ataupun kata para ulama, akim, bisa juga akim, seorang wanita mandul, gak punya anak lama gitu kan. Ataupun dia benci kalau ada orang membaca Quran, kalau ada yang berzikir, dia benci sekali dan mudah marah. Ini pun terkena sihir. Kemudian juga dia ibtiad angkul lima umirabi minta qurrubillahi azza wajal. Dia selalu menjauh dari sesuatu yang harus diperintahkan kepadanya, dari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Termasuk juga enggan datang ke majelis-majelis ilmu, enggan untuk melakukan kebaikan, enggan untuk melakukan hal-hal yang bersifatnya bermanfaat untuk ibadah, dan begitu seterusnya. Ini diantara tanda-tanda yang sedikit yang saya rangkum dari beberapa kitab yang bicara tentang tanda-tanda ini. Kira-kira ada enggak diantara antum yang kayak gini? Hah? Ngaku sajalah, nanti diobati. Baik, sekarang bagaimana cara ngobatinnya? Kita masuk ke ruqyah syar'iyah. Ikhwan, sebaiknya sebelum antum minta diruqyah, jangan dulu ruqyah diri sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara umatku ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan mereka paling enak di akhirat. Kenapa? Karena orang berdiri di padang mahsyar itu lama, lama sekali. Ribuan tahun orang berdiri di padang mahsyar. Sampai dikatakan khamsina alfasana, khamsin lima puluh ribu tahun orang berdiri di padang mahsyar. Tetapi apakah semua orang sama berdiri selama itu? Tidak, tidak semua. Tergantung amalannya. Kalau orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka keluar dari kuburan direct masuk surga, selesai urusan. Gak ada hisab, gak ada adab, ngapain nunggu di padang mahsyar? Jadi keutamaannya besar. Orang-orang yang mereka diberikan keutamaan tanpa hisab dan adab, salah satu sifatnya kata Rasul, la yastarkun, tidak minta diruqyah. Tapi antum, kalau melihat saudara antum yang kena sihir, jangan dia nunggu minta kita yang kasih bantuan, saya ruqyah antum ya biar sembuh. Itu maksudnya wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, supaya dia tidak minta ruqyah, kita yang tawari gimana kalau saya ruqyah. Itu kan tawaran ruqyah, bukan minta ruqyah. Nah, dari sini khotobin keistimewaan orang-orang yang tidak minta ruqyah. Artinya ruqyah boleh, tetapi sebaiknya meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau antum sudah ini ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, lakukan hal seperti ini. Cara yang pertama yang disebutkan oleh masyayikh, sediakan air zam-zam. Antum beli air zam-zam. Ini air putih, anggaplah air zam-zam. Di sini. Kemudian cari minyak zaitun. Minyak zaitun yang murni ya, jangan yang campuran. Air zam-zam, kemudian minyak zaitun. Kemudian antum baca surah Al-Baqarah secara sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Terus. Dan tidak mengharuskan, harus sekaligus. Kalau antum capek istirahat dulu. Mungkin antum mau sholat, mungkin ibu-ibu mau masak, gitu kan? Tandai saja ayatnya keberapa. Habis itu dilanjutkan sampai selesai. Kemudian setelah selesai antum tiup. Taruh sini.
Kemudian minyak zaitunnya sama. Antum baca surah Al-Baqarah sampai habis, nanti tiup. Terus. Setiap malam antum tuangkan minyak air zam-zam ini ke gelas. Kemudian ambil madu sedikit, kemudian dituang di situ. Setelah itu ambil habbatus sauda. Antum tahu habbatus sauda? Ya, ambil 7 biji antum minum. Kemudian antum minum zam-zam yang sudah di madu, kemudian antum bisa minyak zaitun itu diusap-usap di kepala. Kata para ulama, ini cara yang jitu bukan hanya menghilangkan sihir, tetapi bisa menghilangkan segala penyakit. Makanya, kalau antum lihat kondisi rumah sakit yang ada di Saudi dengan rumah sakit yang ada di Batam itu jauh beda. Kalau di Batam ini pasiennya banyak sekali. Bahkan terkadang ada orang yang tidak dapat kamar untuk nginap di situ. Tapi di sana rumah sakitnya justru kurang pasien. Kenapa? Karena negeri Tauhid. Sebelum mereka meminta diobati oleh makhluk, mereka minta dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang kasih penyakit, Allah yang mengangkat. Minta dulu kepada Allah, ruqyah dulu diri sendiri. Kalau memang sudah tidak bisa, cari sebab. Caranya apa? Datang ke dokter, minum ini, minum itu, kan begitu. Ini disebutkan oleh para ulama, itu caranya. Ini satu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, disebutkan juga seseorang meletakkan tangannya di dada, kemudian baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, karena bagaimanapun ikhwatul fiddin, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang luar biasa. Di antara rahasia surah Al-Fatihah, karena seluruh isi Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Kita tahu bahwa tujuan agama apa? Tiga. Tujuan agama itu tiga. Satu, akidah. Dua, ibadah. Tiga, suluk ataupun akhlak. Semua ada di Al-Fatihah. Akidah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini bicara akidah. Segala puji bagi Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Nah, ini akidah, hanya untuk Allah saja pujian-pujian kita. Kemudian ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian akhlak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikan kepadamu ya Rabb petunjukmu, ya, ihdinas siratal mustaqim, jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Bukan jalan orang-orang Yahud, bukan juga jalan orang-orang Nasrani. Ghairil maghdub, maghdub itu Yahud, waladdallin ataupun Nasrani. Ini akhlak semua. Dan isi Al-Quran itu tauhid, ibadah, akhlak. Masuk di surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu surah yang paling baik untuk meruqyah. Di zaman Rasul, sahabat ini bertamu ke sebuah kampung. Tapi oleh kampung tersebut ditolak. Kenapa? Karena bakhil. Rupanya pimpinannya tersengat kalajengking. Maka orang-orang kampung itu melihat di antara sederetan para sahabat, kayaknya ada orang yang pandai mengobati. Kemudian mereka meminta agar salah satu di antara mereka mengobati pimpinan mereka. Tapi minta syarat, saya siap mengobati, tapi berikan 2 kambing. Karena kalian tadi sudah minta tak kasih. Akhirnya kemudian dikasih 2 kambing dan ditiupkan surah Al-Fatihah. Diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Makanya anda bisa meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Anda ambil air ini, kemudian antum letakkan di bibir. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat antum tiup, maka air ini sudah jadi obat bagi antum. Dan pernah diteliti, bukan hanya orang Islam yang meneliti, orang kafir, ada yang mengatakan orang Jepang itu, ketika air yang dibacakan Quran dengan air yang tidak dibacakan Quran, rupanya kepadatan molekul air yang dibacakan Quran sangat padat, sehingga bisa menjadi detox, menjadi peluruh racun. Sampai seperti ini orang kafir ya, bukan orang Islam yang meneliti. Ustaz Islam tidak perlu meneliti, yakin sudah selesai. Apa ini teliti-teliti lagi? Sami'na wa ata'na lah. Ini menunjukkan bagaimana nubuwah. Taib. Jadi cara yang kedua, antum bisa letakkan tangan, umpamanya anak antum lagi sakit, istri antum lagi sakit, istri antum suruh baring, kemudian bantu berdiri sini. Antum aja, biar masuk YouTube. Sini. Ah. Jadi antum letakkan dada di sini. Begini ya, di tangan kanannya. Antum baca surah Al-Fatihah di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai. Seperti ini baca dadanya ya.
Kemudian antum baca doa yang diajarkan Rasul. Seperti bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dik min syarri hasidin Allahu yashfik. Ataupun doa yang lain. Apanya? Allahumma rabban nas adhibil ba'si ashfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Seperti itu caranya. Letakkan di dada. Fadhal. Ya. Nanti tinggal tengok di YouTube. Baik. Contohnya seperti itu dengan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu minum air zam-zam. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang faedah-faedah di dalam Al-Qur'an dan hadis. Contoh air zam-zam. Air zam-zam itu ma'un mubarak, air yang penuh dengan berkah. Air yang penuh dengan berkah. Ya. Karena Allah mengatakan innaha mubarakatun. Innaha ta'amu ta'min kata Rasul. Sesungguhnya zam-zam itu air yang barokah kata Rasul. Rasul yang mengatakan air zam-zam itu barokah. Dan air zam-zam itu tergantung doa yang meminumnya. Kalau doanya untuk mengobati maka dia jadi obat. Ma'u zam-zam lima syuribalahu kata Rasul. Air zam-zam itu tergantung doa orang yang meminumnya. Kalau antum berdoa untuk mengobati penyakit jadi obat. Ataupun minyak zaitun. Sampai Allah bersumpah wattini wa zaitun. Bahkan Allah mengatakan yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin kata Allah. Jadi ditumbuhkan dari pohon yang berkah dialah zaitun. Allah yang mengatakan pohon yang berkah. Ya. Kemudian contoh habatu sauda jelas. Dawa'un likulli da'in, obat setiap penyakit. Dan surah Al-Fatihah sudah jelas tadi hadis yang bercerita tentang seorang sahabat yang meruqyah, sahabat apa namanya? Pemimpin kaum dengan baca Al-Fatihah dan menjadi obat. Ya. Itu diantara contoh yang kedua cara meruqyah. Kemudian contoh yang ketiga, kalau antum punya anak, kita takut anak ini terkena sihir. Karena terkadang ada anak kecil itu nangis terus kehabis-habis. Itu tandanya terkena sihir. Tengah malam nangis saja. Ya. Atau demam tinggi banget gitu kan. Terkadang orang tua panik. Ya. Maka cobalah antum meruqyah sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wasalam pernah meruqyah dua putranya, siapa? Ya'qub dan Ismail. Ibrahim tidak mencukupkan kenabian dan kerasulannya. Kurang apa Ibrahim? Seorang nabi, seorang rasul, Khalilur Rahman, terbaik kedua setelah rasul. Tapi dia tidak mencukupkan dengan kenabian dan kerasulannya, dia tetap meminta bantuan kepada Allah dan ruqyah anak. Karena anak-anak itu paling mudah terkena ain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kebanyakan orang mati setelah takdir dan keputusan Allah itu karena gara-gara penyakit ain. Maka Nabi SAW meminta kepada, menyuruh umatnya untuk berlindung dari penyakit ini. Dan penyakit ain ini macam-macam, termasuk sihir. Ya. Termasuk sering bertengkarnya suami istri itu bisa juga termasuk penyakit ain. Ya. Termasuk anak-anak yang kemudian masih kecil, bayi suka sakit-sakitan, itu bisa saja terkena penyakit ain. Maka caranya gimana? Caranya sebagaimana yang diajarkan Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada putranya Ismail dan Ya'qub. Bacalah doa. Doanya apa? Doanya seperti ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di antara doa Ibrahim kepada anaknya, coba letakkan di badan si bayi tersebut atau anak antum, a'udzu bi kalimatillahit tammati. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah. Dari setiap syaitan dan hammah. Hammah ini binatang-binatang yang boleh, binatang-binatang yang berbisa, mungkin rayap-rayap, mungkin bayi itu terkena sengatan, orang tua tidak tahu, ya kan? Terkena sengatan kala jengking atau mungkin semut merah atau apa gitu kan yang membawa bisa sehingga dia nangis terus, kita tidak tahu. Min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap penyakit ain dari orang yang hasad kepadanya. Pegang bayi itu, pegang anak itu, anak-anak antum yang masih kecil, ya. Antum pegang di ubun-ubunnya seperti ini, kemudian antum bacakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lamah. Nah, tiup pukulnya. Ya kan? Itu juga cara meruqyah juga. Cara meruqyah supaya anak kita tidak terkena sihir. Kemudian juga disebutkan oleh Wahab ibn Munabbi. Ini cara yang lain. Ini biasanya kalau mulai ini terjadi cekcok suami istri, gak pernah akur, didamaikan gak pernah akur, padahal awalnya baik-baik saja, gak ada sebab, gak dapat atau bertengkar aja, boleh juga terkena penyakit sihir yang disebut dengan al-atfu was-sarf namanya.
Al-ataf itu artinya kecintaan. Bagaimana caranya biar dia cinta kepada saya dan cinta kepada yang dan tidak cinta kepada yang lainnya. Boleh jadi suaminya mungkin ta'adud gitu kan. Ya. Kata istrinya ta'udud. Bukan ta'adud, ta'udud gitu. Sudah ta'udud gitu kan. Ya. Jadi anggaplah mungkin istri pertama, istri kedua hasad dengan istri kedua gitu kan atau ketiga. Gimana caranya suaminya milik dia saja? Maka dia datang ke dukun supaya suaminya hanya dia saja yang dicintai dan pandangan istri yang kedua, yang ketiga bermasalah. Ataupun memisahkan supaya bercerai. Dan kebanyakan apa namanya penyakit yang ini yang suka datang ke dukun gara-gara ini biasanya kaum Hawa. Ibu-ibu biasanya yang seperti ini. Laki-laki enggak apa-apa. Laki-laki mah jelek enggak apa-apa. Kayak kereta ditunggu orang ya. Yang penting banyak duitnya. Biasanya perempuan yang sering datang ke dukun untuk melakukan dua sihir ini. Sihir pelet atau memisahkan dua orang supaya bertengkar dan bercerai. Cara mengobatinya kata Wahab ibn Munabbi. Sediakan 7 daun sidr. Sidr itu daun bidara. Coba antum cari daun bidara. 7. Kemudian digerus sampai lembut. Ya. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam air. Dalam air, ya. Setelah masuk ke dalam air, bacakan 4 ayat yang disebut dengan 4 ayat perlindungan. Pertama antum baca Qul ya ayyuhal kafirun. Baca sendiri ibu di rumah. Atau antum laki-laki, baca sendiri Qul ya ayyuhal kafirun, masa enggak hafal. Ya. Kemudian setelah Qul ya ayyuhal kafirun, antum baca Qul huwallahu ahad. Setelah antum baca Qul huwallahu ahad, antum baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu antum baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian antum tiup. Seperti ini. Ya. Kemudian caranya gimana? Masukkan ke dalam ember ataupun bak mandi, mandi di situ. Ya. Mandi di situ selama beberapa hari dan bisa rasakan hasilnya kata para ulama. Dan ini sebagaimana riwayat daripada Wahab ibn Munabbi seorang ahli. Ya. Ataupun umpamanya antum punya istri susah sekali nurut sama antum, ada nggak yang gitu? Jawab, ada nggak? Istri itu disuruh-suruh susah banget. Kadang-kadang antum apa bahasanya mau nasihati malah dinasihati balik, dikandani ngandani gitu bahasanya. Ya, jadi kalau nyuruh itu dia pula yang kemudian ini. Ada istri yang kayak gitu, kalau di belakang enggak abunya, itu bukan di sini, di sana abunya. Ya, jadi kalau antum punya istri kok susah dengar diperintah susah melawan aja, nah itu tanda-tandanya istri antum ada jinnya. Gimana caranya supaya menghilangkan itu? Pertama nih, sebagaimana saya mengambil dari Syekh Wahid Dussalam Bali hafizahullah ta'ala, dia mengatakan cara meruqyahnya begini. Yang pertama, antum beli MP3 kayak gini, nah ini ya, beli ini kan, saya kira antum punya semua. Pengemis saja punya iPad, so antum gak punya ya. Kemudian caranya satu, dengarkan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah ya, Surat Kursi, Awakhir Al-Baqarah gitu kan. Ayat-ayat ruqyah seperti tadi Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu apa namanya? Qul ya ayyuhal kafirun, itu namanya ayat-ayat ruqyah. Ya. Kemudian perdengarkan di telinganya atau beli handset, istrinya suruh dengar. Ataupun coba dengarkan surah Kursi. Surah ayat Kursi. Kemudian juga pakai handset dengarkan di telinganya, berulang-ulang. Ya. Ataupun tilawah Al-Quran sebanyak 3 juz ya, setiap hari, dan lakukan selama 45 hari setiap hari, agak banyak ya, agak lama ya. Nah, cobalah antum lakukan kayak gitu. Masalahnya istri antum mau atau enggak? Di ruqyah kayak gini mau enggak itu istri antum? Ya, jadi ruqyah syariah itu caranya, karena ini kan yang masalahnya kan pendengaran dia itu. Disuruh-suruh enggak mau, masalah, enggak ada masalah, tapi dia suka tentang sama antum gitu kan. Nah, antum cara meruqyah lewat telinga, dengarkan pakai kaset telinganya gitu kan. Syukur-syukur antum yang tidak lewat kaset, syukur-syukur antum yang langsung bacakan di telinga dia. Nah, itu lebih manjur lagi. Ya. Dan tentunya juga yang terakhir dari 3 perkara tadi, selain juga didengarkan di telinga, jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Itu yang paling luar biasa. Zikir pagi dan petang jangan antum tinggalkan. Baik. Kemudian juga
Di antara cara yang lain adalah dengan cara membaca beberapa ayat. Jadi kalau antum ingin meruqyah diri sendiri, cobalah setiap pagi antum baca 3 kali muawwidzatain. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Pagi kemudian sore juga. Ya, selain zikir pagi dan petang. Kemudian bacalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ataupun bismillahilladzi la yadurruhu ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama. 3 kali. Kemudian a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitan wa hama wa min kulli ainin lama. 3 kali. Ataupun ayat-ayat ruqyah. Kalau antum memang capek, sekarang sudah tinggal antum klik aja di YouTube gitu, ayat-ayat ruqyah nanti yang syar'i keluar semua. Kalau malas antum bisa mendengarkan. Tapi sebaiknya antum membaca sendiri, itu lebih baik. Ini kalau antum cerita ruqyah diri sendiri. Tapi kalau meruqyah tempat seperti rumah antum, biar enggak kena jin, kena setan, kena apa gangguan-gangguan itu, pertama hindarkan gambar-gambar. Karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar yang bernyawa dan ada anjingnya dan patung-patung. Ustaz sayang foto-foto itu. Ya, taruh di album kan bisa. Kalau antum sayang, tidak harus dipajang kan? Copot, taruh di album. Mungkin kapan-kapan mau nengok kayak di handphone. Ya kan? Bisa kapan-kapan dilihat. Enggak perlu dipajang. Tetapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut masuk. Malaikat rahmat saja yang ini. Baik. Kemudian yang kedua, jangan pernah mengundang setan ke rumah. Jangan pernah mengundang setan. Antum orang enggak diundang setan, antum undang. Bagaimana caranya orang undang setan? Banyak hal orang itu undang setan. Terkadang orang itu membawa maksiat ke dalam rumah. Yang paling besar di zaman now, orang undang setan pakai ini. Nah, di tangan saya ini. Nih. Ini mudah ini undang setan. Dulu belum ada ini, subhanallah ikhwan. Orang itu rajin ngaji, rajin apa, minimalnya enggak melakukan maksiat. Tapi setelah ada ini, subhan, hampir semua di rumah banyak setannya. Awas ada setan. Karena ini zaman setan. Rawon setan, rujak setan, nasi goreng setan, semua setan, subhanallah. Jadi macam-macam zaman setan ini. Makanya jangan undang setan ke rumah pakai ini. Karena anak di rumah itu macam-macam ditengok di sini. Cobalah masukkan hal-hal yang positif ke dalam ini. Tinggalkan hal-hal yang negatif. Karena ini bisa membuat orang up, bisa membuat orang dapat hidayah. Bisa membuat orang jadi apa namanya, giat ibadah, bisa juga malas ibadah. Jangan masukkan setan ke rumah. Yang ketiga, jangan lupa kalau keluar rumah atau masuk rumah baca doa. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, kalau dia membaca doa ini, maka dia akan dicukupkan dan dijaga. Maksudnya dijaga dari syaitan. Kalau masuk ke dalam rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah kami tawakkal. Dan kalau makan dan minum, jangan lupa bismillah. Karena syaitan itu punya grup. Sama punya antum kayak grup antum itu. Grup ini di WA, grup itu kan. Syaitan itu punya grup. Grup-grup ini biasanya mereka itu rombongan-rombongan mencari rumah yang tidak dibacakan zikir Quran. Kata pemimpinnya, ini rumah tidak ada zikirnya. Orang masuk enggak baca bismillah, enggak berdoa. Orang makan enggak baca bismillah. Orang minum enggak baca bismillah. Maka dia memanggil grupnya dan mengatakan, malam ini kita ada penginapan di rumah ini. Rame-rame ke situ. Akhirnya kalau sudah rame ya ikut berhubungan suami istri, nonton live. Dan kalau orang enggak hubungan enggak baca doa kan ditonton. Siapa yang nonton? Jin. Antum sedang ditonton. Masalahnya ikhwan, kalau antum perang, orangnya ada, antum bisa mengalahkan dia. Kalau antum perang, orangnya enggak kelihatan, cemana antum bunuh dia? Jin itu enggak kelihatan. Kalau antum perang dengan jin, dipastikan mereka menang dibandingkan kita. Kita ini melawan musuh yang enggak kelihatan. Innahum, sesungguhnya mereka yaraqub. Melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, kan? Dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita ini sedang berperang dengan makhluk gaib. Kemungkinan orang itu yang tidak kelihatan menang dibandingkan orang yang kelihatan. Makanya dulu kan ada cerita itu, orang yang ingin nyari apa namanya tali-tali yang ada di kuburan katanya bisa menghilang katanya kan. Sebab kalau mencuri tidak kelihatan, hasilnya lebih banyak dibandingkan nampak dipukulin orang. Ya kan?
Lah mereka itu gak kelihatan, jadi musuh kita gak kelihatan di masalahnya. Tetapi ada kelemahan, inna kaidah syaitan kana dhaifa. Walaupun mereka tidak kelihatan, Allah mengatakan tipu daya mereka lemah. Caranya apa? Masuk rumah berdoa, makan bismillah, minum bismillah, mereka lemah. Bahkan kata Rasul, kalau antum menutup jendela, ibu menutup pintu, menutup makanan, baca bismillah, mereka gak bisa ngangkat itu. Bahkan kalau seandainya ada setan menakut-nakuti antum di rumah, atau ibu-ibulah yang biasa penakut itu biasanya. Tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu sini makin penakut. Jadi kalau seandainya diganggu nih, karena setan itu berusaha masuk ke media apapun. Bayangan, terkadang gorden goyang-goyang, ya. Terkadang bayangan pohon karena diterpa angin, terkadang kucing nabrak gelas, macam-macam. Mereka akan masuk ke semua media supaya menakut-nakuti kita. Apalagi gelap rumah, apalagi hujan deras, tetangga punya anjing ribut hari-hari, makin takut lah kan. Tetapi kata Nabi, kalau ada setan berusaha mengganggu kamu, jangan pedulikan. Antum lewat ke sebuah tempat kok merinding-rinding ini, padahal di rumah ya, lewat ke dapur aja merinding ini, jangan dipedulikan. Kata Nabi, cukup baca bismillah titik. Bismillah. Antum yakin mereka tidak akan berani? Gak perlu dilayani, gak perlu antum datang ke dapur ambil garam antum lempar, siapa di dalam? Gak perlu ya, cukup bismillah saja, selesai urus. Antum harus yakin dengan hadis Nabi. Kalau gak yakin yalah, yakin antum bisa ngalungi bawang, besoknya istri antum memasak bingung ya. Itu kalau gak yakin larinya ke dukun, ke paranormal. Yakin ke hadis Nabi, selesai urus. Karena hadis Nabi itu tidak mungkin dusta. Wallahu a'lam.